Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar sahaja Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini okay, kita pause sekejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari bang. Nama siapa bang? Randi. Randi, dari mana Randi? Dari Minang, Pasaman. Minang, Pasaman. Minang tu Minang apa? Minangkabau. Minangkabau. Sumatera lah. Okey bang. Apa ajak kemari bang? Masalah apa ni? Kita masuk YouTube bang. Nanti boleh share dengan Minang Indonesia. Apa masalah kamu? Masalah yang macam tu, nak minta ubat dan saya punya mak dia sakit kat kampung. Sakit apa? Sakit dia macam kena gangguan jiwa sikit. Apa dah? Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Berapa lama dah? Dah lama dah. Daripada lama? Saya kecil. Oh, daripada kecil. Agak-agak dalam 18 tahun ke. Dia tak pernah berubat. Dia pernah berubat. Sakit dia hari tu dia sakit bulan puasa sampai raya. Lepas raya dia sihat. Macam tu dah berapa dah. Dia hilang datang balik, hilang datang balik itulah. Yang last dia sakit dah hampir 4 tahun. Tak ada sakit. Sekarang ni baru datang lagi. Datang lagi. Jadi agak-agak awak tu sakit apa? Ya macam tu lah. Mungkin agak-agak ada orang buat ke apa ke. Saya pun tak tahu pasti juga. Sebab sekarang ni dia dekat rumah sakit. Dia buat salam ni? Kat sana, Sumatera. Kenapa pergi hantar dari situ? Orang kat kampung yang saya punya abang yang hantar sana. Okey lagi, selain pada mak kamu, sakit apa? Siapa nak rawat lagi? Mak kamu seorang lah. Okey. Tahu tak rawatan sini kalau buang saka, saka ni keturunan. Okey, 250. Kalau rawatan biasa sihir-sihir ni ataupun sakit biasa, RM50. Kalau buang saka dengan sihir ataupun sakit biasa, RM300. Bukan rupiah bang eh. Kalau setuju saya buatkan. Kalau tak setuju tak nak buang saka, simpan. Jadi mana awak nak pilih? Boleh, saya memang nak buang lah. Memang nak bagi sihat. Betul lah, 300 lah eh. Okey, nama ibu ada? Ada. Apa nama ibu? Sekali dengan bin dia kan? Bin. Bukan binti eh. Binti lah, binti bapak dia. Tak mau mak dia eh, bapak dia. Bapak dia? Bin Mansur. Datuk kamu lah? Mansur. Maknya? Nuriah. Nuriah binti Mansur? Mak saya ke mak dia? Mak engkau lah yang sakit, mak engkau. Amy, Emiliati. Emiliati binti Mansur lah. Emiliati. Kalau mak engkau pun tak ingat? Ni. Ni sekali bin dia. Emiliati. Emiliati. Nama panggilan dia Amy. Dia sihir bang. Tak percaya, percaya? InsyaAllah percaya. Nanti saya ajar awak macam mana nak tahu betul tak betul. Lagi, lagi satu kan,
Orang cakap tak, tapi saya rasa ya. Orang cakap tak apa? Tak ada kena apa. Sebab orang cakap dia kena beban fikiran dia macam banyak fikir. Saya cakap betul macam tu, tapi tu dia macam apa dia lah. Yang sebenar dia bukan tu. Memang kena orang... Okay. Emiliati binti Manto eh? Ashley. Jadi kalau macam pesen kan ini cik jalan lelaki cik 700 sama buang sekali pesen. Lelaki lebih semak dari perempuan sebab lelaki ada belanja. Belangkon, bukan belangkun. Belangkon. Itu dia dari juga lah. Kan? Jadi 700 dengan 630. Bismillah. 1300. Bismillah. Selain mak awak, siapa lagi ada sakit-sakit? Saya punya abang ada. Yang hantar dia pergi hospital tu. Tapi dia tak sakit. Dia lain. Tak nak masuk. Kenapa dia tak nak masuk hospital sekali? Sakit dia. Tak sama dengan mak saya. Sakit dia lain. Sakit apa dia? Sakit biasa. Dia macam sakit perut. Apa selalu lah. Selalu dia lah. Macam berak berdarah ni. Okey. Kawasan rumah kamu tu ada orang rebut pasal tanah ke? Apa? Rebut pasal tanah. Sempadan, sempadan tanah tu. Ha. Ada orang rebut ke minta tanah tu? Gaduh pasal tanah dia balik ke? Dah lama ke sekarang? Ha? Sekarang? Dah lama, dah lama. Dah lama ada. Ha. Ada. Itu punca dia. Saya tahu sebab tanah tu orang beli dekat saya punya mak. Sebelah dia. Sebelah dia tanah saya. Dululah orang perkara tu. Ya, sampai hari ini orang tu dendam, tak berhasi, faham? Ha. Tu cerita dia. Saya pun dah agaklah. Dah agak dah, tapi tak tahu pastikan ya ke tak. Jadi itu cerita dia. Ha, kenapa saya cerita ni? Saya dapat rasakan pasal tanah. Masya-Allah. Okey, dah clear apa yang dekat mak kamu. Seperti mana yang kamu tahulah. Sekarang dia dah okey. Saya kata dah keluar balik. Orang tu nampak. Agak orang tu sihir lagi tak? Besok-besok dia. Yalah. Ya kot. Sebab dah lama, dah 20 tahun. Jadi kalau orang tu hidup lah, kalau dia mati alhamdulillah lah. Faham tak? Jadi dia dah tak ada masalah gangguan. Cuma takutnya pula. Contoh awak sebagai anak. Simpan dendam. Kau buat mak aku dulu kan. Sekarang aku nak buat lagi sambung. Faham tak? Faham. Takut macam tu. Harap-harap kita doa pada Allah. Dia tak ada simpan dendam. Anak-anak dia tak ada ambil kisah. Mak awak normal. Jangan ada simpan dendam. Dia buat lagi, buat lagi. Sampai bila pun tak habis. Sebab tu cakap dengan John. Saya nak buat pusat rawatan di sana. Kalau ada rezeki lah, insyaAllah. Nah, Jambi tu dekat, bukan Sumatera. Sumatera juga. Bukan. Dia dekat Jakarta apa? Jambi dekat-dekat. Tapi dia dekat Jambi tu kami nama juga yang banyak. Jambi tu dekat sini. Dia bukan bukan daerah Sumatera. Bukan. Dia keluar dari Sumatera. Tapi kalau pulau dia Sumatera. Oh, pulau Sumatera. InsyaAllah mungkin saya akan buka dekat Indonesia. Ya, saya akan buat dekat Jawa Timur, Jawa Barat, semua Jawa semua kita buat lah. Kita buat pasal kita nak lawan sihir. Tak ada banyak santet kan? Banyak. Ke jadi, kampung saya pun banyak. Belajarlah. Muda-muda umur apa? 21. Belajar yang mana ni lawan santet. Ni ya, nak belajar pun tak tahu kat mana nak belajar. Sini lah belajar mana? Kau jumpa aku hari ni kau tanya? Tak tanya kan? Tak ada. Saya suka belajar-belajar tu. Belajar. Okey, kalau lelaki nak belajar RM700. Sama buang saka, sihir semua, kasih bersih. Perempuan RM630. Belajar. Zikir 5 minggu sambil kerja boleh zikir. Lepas 5 minggu tamat dah boleh lawan dah. Saya kata saya buat dekat, saya buka dekat Indonesia, dekat Sumatera. Kamu dah boleh kerja sana jadi perawat macam ni.
Susah ke tengok ni? Oh, kerja tu lagi susah. Panas kan? Ini aircon bang. Sini, sana pun kita siap makan. Makan jaga kak dia tengok. Sampai sihat badan nampak makan, tak berhenti. Jadi nak duduk kurus saya puding sekarang tengok. Ha makan je. Eh pagi petang siang malam kita semakan. Pasal apa dia lapar dia makan lawan jin, setan, iblis. Ha tu kerja kita sini. Okey, apa nak pesan pada netizen? Yang ada gangguan sihir-sihir macam mak awak ni jarak jauh ni sebab jarak jauh kita panggil eh. Ha nanti kita cek ada lagi tidak. Okey. Apa nak pesan netizen? Rakyat Indonesia terutama sekali dari Minangkabau, Sumatera. Saya tak tahulah nak cakap apa. Jangan pesan lah apa-apa ada masalah sihir ke, warga-warga Indon ke. Kau usah awet, pandai kau cakap. Tak payah dialog. Ini cakap pasal rawatan lah. Contoh bagi salam, jika ada sesiapa ada kena sihir ke, penyakit-penyakit ke, datang sini ke. Kita boleh lah cakap macam tu. Tak boleh. Kau cakap lah, kau nak cakap. Kau suka lah, kau nak cakap. Kau nak bombas diri, kau empah golek-golek ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada netizen-netizen luar sana. Tak kira di mana kamu berada. Adik ni datang dari Minangkabau, Sumatera. Eh, ibunya apa dia cerita tadi on off eh, kejap sakit, kejap baik, kejap sakit, kejap baik eh. Yang ada dah baik 4-5 tahun sakit balik eh. Itu tanda-tandanya. Faham-faham eh. Lupa nak bagi air selamat datang ni, air herba jangan adab. Okey, kepada anda di luar sana, setiap penyakit ada penawar melainkan mati, usaha kita cuba sabar yakin. Tawakal. Jangan lupa zikir, zikir, zikir di mana dalam hati bukan di mulut tu jasad, di hati tu kuatkan dua buka kuat jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Jangan lupa sahabat dan jemaah besar. Salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun bayakun.